Halo teman-teman, di sini aku tuh punya ikan. Nah, ikan ini mau aku goreng. Ikannya ini aku dikasih sama orang. Nah, yang pertama di sini aku mau kasih tepung dulu di minyaknya. Kata beberapa orang atau tutorial yang ada itu katanya kalau mau goreng harus kasih tepung dulu biar pas goreng minyaknya itu nggak meledak-meledak, gitu, nggak nyiprat-nyiprat kemana-mana. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini aku tuh goreng bagian kepala dulu. Terus mungkin buat yang salfok gitu, kenapa kok bagian siripnya itu nggak aku buang tulangnya? Yang pertama karena pisau aku tuh nggak tajam sama sekali ya, jadi mau buat motong bagian siripnya itu susah banget. Jadinya sengaja nggak aku potong, aku biarin aja karena sebelumnya udah pernah dan itu tuh nggak kepotong sama sekali. Ini tuh aku lanjut gorengan yang kedua. Yang kedua ini juga sama ya, bagian siripnya itu nggak aku potong dan ekornya memang aku sengaja nggak potong. Di sini setelah pemberian tepung tadi itu ikan dan wajannya itu sama sekali nggak lengket, jadi mudah untuk bolak-balik ikannya. Ya mungkin ini tuh tipsnya berguna banget ya buat yang suka goreng-goreng tapi kadang lengket dan juga suka meledak-meledak kemana-mana. Nah ini dia, udah tinggal angkat lagi. Di sini aku masaknya juga aku campur sama terong ya. Setelah selesai masak, ternyata aku dikasih tambahan ikan lagi sebanyak 5 buah dan akhirnya aku lanjut goreng lagi.